Agenda hari ini alhamdulillah Umi Pipik habis launching produk Umi Pipik Series by Dr. Umi Amiza. Jadi produk rangkaian perawatan kulit tentang Umi ya. Menghindar gitu. Insya Allah gak menghindar, cuma mungkin beliau mungkin memang ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat untuk hadir di sini dan minta diwakilkan oleh saya dan dari Umi Amiza dan suaminya. Pesan apa sih yang disampaikan sama Umi Pipik untuk bisa disampaikan media? Terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport Umi datang ke sini. Mohon maaf kalau misalnya Umi tidak bisa ikut wawancara di sini, tapi Umi mengucapkan terima kasih banyak untuk segala supportnya dan mohon bersabar untuk segala berita-berita yang ada. Kalau belum ada konfirmasi, mohon didoakan untuk kebaikan buat Umi Pipik dan keluarganya. Tapi sejauh mana artinya Umi Pipik akan mengklarifikasi semua? Kita tunggu saja ya, insya Allah gitu. Masih banyak berita yang lain yang harus bisa dicari lah selain beritanya Umi Pipik, saya rasa.